Tolong jangan follow aku. Tolong jangan follow aku kalau terpaksa. Tolong jangan follow aku terpaksa. Aku nak orang yang follow aku adalah orang yang suka konten aku, bukannya orang yang follow aku sebab terpaksa, sebab dia nak aku follow back dia balik. Sebab aku memang tak ada prinsip pejuang 1K, pejuang 5K, pejuang 10K, tak ada. Sebab aku memang tak percaya follow by follow back ni. Tolong. Kepada pengguna-pengguna TikTok, aku nak pesan. Ini bukannya amaran, tapi ini peringatan. Sebab kadang-kadang ada orang ingat, kenapa aku tak follow back? Sebab aku ada niche aku. Sebab apa? Sebab aku ada niche aku. Sebab apa? Sebab aku ada niche aku. Aku tahu siapa bakal customer aku, siapa target customer aku. Sebab tu ada yang aku follow dan ada aku tak follow. Bukan sebab aku belagak, sebab aku dah serik. Masa dekat YouTube, dia suruh sub for sub. Bila dia dah cukup dia punya follower, aku dia tendang. Jadi aku tak nak macam tu. Aku nak follower yang datang tu biar dia suka konten aku, bukannya dia suka konten sebab terpaksa. Aku tak nak macam tu aku. Bukannya aku belagak, tapi inilah aku, Taufik Kadri. Jujur memang pedih.